Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mani nang channel Drafter Ngapak ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena agak telat ya memberikan materinya, karena ya sedikit sibuk lah. Sedikit sibuk apa sibuk banget ya. Nah, tapi gak apa-apa lah, yang penting saya tetap konsisten untuk memberikan materi-materi yang ringan-ringan saja untuk teman-teman kita yang sedang belajar ya. Oke, pada malam hari ini saya akan memberikan materi yang ringan juga. Tenang aja, gak usah berat-berat ya. Jadi materinya adalah jeng, menu sarapan pagi. Nah, padahal malam sekarang ya. Oke lah, gak apa-apa. Menu hari ini adalah 1, definisi exclip. Nah, apa definisinya? Yang kedua, syarat-syarat exclip. Nah, syarat menggunakan exclip itu apa aja, ada syaratnya. Yang ketiga, cara menggunakan exclip. Nah, kemudian yang keempat, cara mengedit exclip. Dan yang terakhir, yang kelima, cara menghapus exclip. Nah, saran Bob. Nah, maka dari itu tonton sampai habis, jangan ada yang kelewat. Oke, yuk. Oke, kita yang pertama yaitu definisi exclip ya. Jadi definisi exclip adalah mengambil bagian atau area gambar tertentu yang akan dijadikan gambar detail atau tujuan lain ya. Jadi mengambil gambar dari gambar umum, misalkan dena umum, diambil bagian tertentu, misalkan bagian tangga, bagian taman, kita ambil, kita klip, tahu kan video klip ya, klipnya di klip, ambil daerah tertentu itu saja, kemudian kita jadikan gambar yang lebih detail. Nah, itu salah satu tujuannya. Nah, penjelasannya seperti berikut. Oke, di sini ada denah umum ya, ini contoh saja ya, contoh saja denah umum itu denah yang lengkap lah ya, ada ruang-ruangannya komplit beserta furniturnya, taman, kamar, dua ruang tamu, tangga dan lain-lain. Kemudian di sini ada detail gambar. Nah, ini adalah gambar yang didetail atau yang diambil dari denah rumah umum ini ya. Contoh taman ya, ini taman. Ini saya ambil, kemudian saya jadikan ice clip. Nah, kemudian saya tarik ukurannya, kemudian tangga. Ini tangga di sini. Saya keluarkan menggunakan ice clip. Nah, ukurannya seperti ini. Nah, ini ice clip nih. Ya, seperti itulah tujuannya. Ataupun tujuan yang lain, misalkan enggak mengambil area tertentu juga bisa, misalkan hanya mengambil mobilnya saja, ya. Oke, itu terjemahan atau definisi dari exclip. Gampang kan? Gitu aja. Jadi mengambil bagian tertentu saja. Salah satunya seperti itu. Mungkin ada fungsi lain terkait exclip ini juga ada. Nanti kalau teman-teman ada yang tahu silakan masukkan di komentar. Saya biasanya seperti ini. Oke. Yuk, kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya yaitu syarat exclip ya. Jadi kalau kita akan menggunakan exclip ini ada persyaratannya ya, tidak langsung pakai aja enggak. Jadi persyaratannya adalah gambar yang akan dibuat exclip harus berupa gambar yang sudah berupa hasil XRF ataupun gambar yang terblok. Oke ya, untuk XRF sudah ada di video sebelumnya, silakan cross check di berikut. Nah, itu kalau teman-teman lupa, tapi kalau teman-teman sudah hafal bisa langsung kita praktekin di sini ya. Apa yang dimaksud dengan persyaratan ini? Jadi persyaratannya adalah yang pertama harus berupa XRF ya. Nah, saya praktekkan langsung aja nih. XRF kemarin kan ini XRF, XR akan muncul, kita klik.
siap ambil skandena umum sini, kemudian oke. Ya, ini hasil dari XRF ya. Ini hasil dari XRF. Nah, syaratnya harus seperti ini. Saat kita menggunakan XClip ini, yaitu berupa XRF. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah berupa gambar blok. Gambar blok seperti apa? Saya akan kembali ke sini ya. Gambar blok adalah cara membuatnya. Kita klik ini, select semuanya, Ctrl C. Setelah kita menekan Ctrl C, maka si gambar ini akan masuk ke dalam memori komputer sementara ya. Kemudian kita masuk ke sini. Kemudian kita klik edit paste block. Ya. Ada perbedaan ya. Untuk XRF warnanya agak gelap. Untuk block warnanya terang ya. Nah, itu syaratnya XClip seperti itu. Harus di antara dua ini boleh ya. Oke, seperti itu. Bagaimana cara penggunaannya? Yuk, kita ikuti yang selanjutnya. Nah, ini yang seru nih, itu cara menggunakan XClip. Oke, di sini sudah saya buat denamo menggunakan XRF, yang kiri, yang kanan adalah menggunakan block, warnanya lebih terang. Dan ini etiketnya atau template-nya sudah saya copy di bawah ya. Jadi saya akan membuat seperti ini contohnya ya, untuk XClip ini. Yang pertama, saya akan menggunakan hasil dari XRF. Caranya bagaimana? Kita tekan XC ini ya. Nah, kemudian klik hasil XRF-nya, kemudian enter. Nah, di sini klik boundary. Selanjutnya kita coba menggunakan rectangular karena nanti ada menggunakan poligonal ya. Kita pertama menggunakan rectangular dulu. Jadi klik rectangular-nya. Di sini boleh, di sini juga boleh, sama saja. Ini rectangular ya. Klik. Oke, setelah itu kita akan arahkan kursor ke area yang akan diambil. Kita klik. Contohnya saya akan mengambil tangga ini ya. Ambil tangga. Jadi saya kira-kira di sini. Untuk mengambilnya jangan pas di sini ya, nanti hasil temboknya ini ketutup. Ya sedikit-sedikit aja lihat nipis. Sinilah ya gitu. Oke, segini cukup. Ting. Iya. Seperti itulah XClip ya. Jadi apa yang kita rectangle tadi akan muncul dan selain itu akan hilang. Sebenarnya nggak hilang dia, terhidden di sini ya, tersembunyi di sini. Nah, setelah itu kita pindah ke bawah. Kita pindah ke bawah ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian baru ditarik-tarik dimensi. Dimensinya seperti ini ya. Contoh aja nih. Oke, contoh seperti ini dan seterusnya seperti itu. Demikian juga dengan tempat-tempat atau area yang lain, misalkan taman, terus apalagi kamar atau dapur, ya seperti itu, sama saja caranya. Yang ini tadi adalah cara dengan rectangular. Nah, sekarang cara menggunakan dengan poligonal. Saya panggil lagi XRF ini ya. Oke, saya taruh di sini ya. Saya XRF lagi, XC, enter.
atau klik ini, boleh klik XRF-nya, kemudian enter. Nah, di sini new bundari, baik klik poligonal ya, poligonal ini. Nah, perbedaannya apa? Kalau rectangle tadi kan tinggal kayak bikin rectangle aja, kotak ya. Kalau poligonal lebih cenderung bisa dibelok-belokin seperti itu. Contoh ambil apa ya? Misalkan ngambil ini, boleh nggak ya? Misalkan ini nih. Nah, ini hanya kira-kira aja lah ya, kira-kira aja. Nah, jadi bisa belok-belok dia seperti ini. Oke, ya sedetail mungkin lah ya, jangan seperti saya ini, hanya contoh aja. Setelah itu enter atau spasi. Oke, ya. Nah, karena tadi saya kurang pas ya, jadinya seperti ini hasilnya. Tapi nggak apa-apa lah ya, saya pindah ke sini. Nah, itu perbedaan XClip menggunakan rectangular, seperti membuat rectangle seperti ini ya, dan XClip maksudnya menggunakan poligonal, yaitu bisa berbelok-belok seperti itu. Oke, itu XClip dengan pengambilan gambarnya menggunakan hasil XRF. Nah, sekarang kita coba menggunakan hasil blok. Sama saja sih ya, sama saja. Kita langsung praktekkan XC, enter, klik bloknya, kemudian enter. Sama aja ya, new bundari. Kemudian ya, misalkan saya coba di sini deh, sama saja ya, rectangle. Nah, misalkan ngambil dapur, taman sini. Oke, ngambil taman belakang. Kurang lebih seperti inilah ya, kira-kira aja. Iya, kepotong kan seperti itu ya. Kemudian kita pindah ke sini. Seperti itu. Ya, sama kayak tadi. Sama saja dengan dengan menggunakan XRF. Di blok juga sama. Kalau tadi rectangle, sekarang saya akan coba dengan poligonal. Ini boleh saya undo ya. Saya undo aja, undo. Oke. Seperti ini. Saya ulang lagi untuk menggunakan poligonal. XC, enter, select objeknya, enter. Kemudian new bundari, kemudian poligonal ya sini ya. Bisa klik poligonal, bisa ke poligonal sini diklik juga bisa, atau tekan P juga bisa. Enter. Saya ambil mana ya? Ini deh, contoh deh. Saya ambil. Nah, kalau poligonal seperti ini bisa belok-belok. Seperti ini. Set. Kalau udah, enter. Oke, seperti itu ya. Nah, itu poligonal. Itu cara menggunakan XClip. Jadi perbedaannya kalau di XRef, XRef kan external referensi, jadi gambar denahnya ada di luar, yaitu ada di sini ya, artinya di luar file ini. Kalau sekarang kan nama filenya detail gambar. Nah, kalau hasil XRef ini nama filenya adalah denah rumah umum ini ya. Nah, jadi antar file itu external referensi itu XRef. Jadi ketika gambar masternya ini dirubah ya, nanti hasil XRef-nya pun akan ngeling berubah. Itu kalau menggunakan gambar XRef untuk detail ini ya, akan ikut berubah jika masternya berubah, master ininya berubah. Nanti akan kita coba. Sementara untuk blok, karena blok hanya ada di dalam file ini saja, tidak antar file, jadi ya
tidak berpengaruh dengan file yang ada di luar. Misalkan yang gambar blok ini saya edit, maka yang berubah hanya di sini saja. Sini ini ya. Gambar yang di sini tidak berpengaruh. Jadi itu perbedaannya antara Xclip menggunakan Xref dan Xclip menggunakan blok. Nah, sekarang langsung saya praktekkan. Jika gambar masternya berubah, nanti seperti apa ya? Jadi seolah-olah nanti tangga ini itu ada perubahan gambar. Seperti itu ya. Nah, oke, caranya adalah seperti ini. Klik, kemudian open reference. Nah, otomatis dia akan mengarahkan ke denah rumah umum atau masternya. Nah, tadi kan tangga. Nah, misalkan saya rubah apa ya? Ini misalkan saya rubah ganti warna apa ya? Ini deh. Oke. Nah, setelah ada perubahan, susah teman ngomongnya. Kemudian kita save. Ctrl S ya. Jangan lupa di save. Kalau di save enggak berpengaruh. Kemudian kita kembali lagi ke detail gambar. Oke. Nah, setelah kita masuk ke sini, maka ada pemberitahuan notifikasi bahwa ada perubahan dari external reference. Kalau bahasa Jawanya tuh external reference file has changed ya. Artinya ada perubahan lah, pokoknya kayak gue lah. Ada perubahan ya masternya. Nah, biar gambar ini update dengan gambar master tadi, maka yang tulisan biru ini diklik saja ya. Perhatikan di sini ya, tadi kan warnanya adalah pink di sini nih. Kita coba. Oke, sudah berubah ya. Tuh. Ini saya close, sudah berubah warna menjadi pink. Menyesuaikan dengan ini. Oke, nah seperti itu. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan perubahan pada gambar yang menggunakan blok. Nah, barusan saya tadi copy ini, saya taruh di sini, kemudian bloknya saya Xclipnya saya export, jadinya gambar yang sudah terexplode juga. Jadi bukan blok-blokan lagi. Nah, bingung ya. Ini saya ulang ya. Nih, copy, klik Xclip hasil bloknya, bawa keluar, kemudian kita ledakin. Ledakin tuh X, enter tuh explode ya. Klik Xclipnya, enter. Nah, Xclipnya meledak, jadilah gambar aslinya, masternya ya. Seperti ini, tapi sudah pecah, belum blok. Alah, salah maning, belum terblok maksudnya kayak gue ya. Nah, sekarang saya blok. Cara membuat bloknya, select, kemudian B, enter, kasih nama, bebas juga nggak apa-apa, cek gitu ya. Oke, kemudian oke. Nah, saya masukin sini deh. Saya ulang lagi ya, saya buat Xclip baru menggunakan blok. XC, kemudian klik bloknya, enter, new bundari, kemudian saya pakai rectangular aja. Saya ngambil mana ya, dapur ambil. Oke ya, sini. Oke, kurang lebih ya sini aja lah. Pura-puranya atau bahasa newong sila coba etok-etok kayak gini. Klik, iya, bakal potong ya, uslah nggak apa-apa lah. Oke, saya copy ke sini ya. Oke, nah untuk mengedit denah ini, Xclip ini, cukup double klik, kemudian oke. Karena tadi dapur, kita ngedit dapur. Misalkan saya kasih lagi kompornya, tambahin sini.
lagi, aduh, menceng ya. Rotate. Oke, nah setelah diedit kemudian kita save. Oke, tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, ada nambah kan? Ya, perbedaannya seperti itu. Jadi kalau blok hanya ada di dalam sini aja, kalau XRF ada di luar. Seperti itu ya. Sangat gampang sekali. Nah, silakan dipraktekkan. Nanti file-file ini saya kasih di deskripsi linknya biar di-download buat belajar. Oke? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah cara menghapus Xclip. Gampang banget kalau ini mah, tenang aja. Sebenarnya sih kalau menghapus tinggal delete aja ya, seperti ini. Nah, delete. Nah, situ. Oke, ini juga sama. Delete. Udah, ini saya undo tadi biar nggak hilang. Tapi untuk khusus untuk Xclip, saat kita klik Xclipnya seperti ini, nah maka muncul menu ini, ada remove clipping ya. Nah, kita remove clipping ya, coba kayak apa remove clipping ya. Ternyata setelah di remove tuh dihilangin apa ya, dibuang, maka hasilnya seperti ini, kembali lagi ke XRef. Jadi artinya tadi Xclip itu sebenarnya bukan benar-benar hilang, tapi seolah-olah ya tersembunyi ya, seperti itu. Ini saya undo ya, saya undo. Nah, gimana kalau yang ini? Nah, muncul juga. Oh, sama ya. Nah, tinggal di delete aja seperti itu, ataupun langsung di delete juga bisa. Oke, seperti itu saya undo dulu. Itu untuk menghapus Xclip ya, remove clipping. Nah, bagaimana kalau yang blok? Blok ketika diklik ininya, dia nggak ngaruh apa-apa. Nggak ngaruh, tinggal delete aja udah. Kalau mau explode ya, di explode kayak apa jadinya? Explode jadinya seperti ini, baru muncul. Kembali lagi ke asal ya. Itu saya undo. Nah, itu tadi cara menghapus Xclip. Gampang kan? Baik, itu tadi adalah materi tentang cara menggunakan Xclip. Bagi teman-teman yang masih bingung, masih keder, masih puyeng, silakan tulis di komentar, nanti insya Allah saya kasih solusinya. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel Drafter Ngapak ini, silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Apabila nanti Drafter Ngapak ada materi terbaru, tidak ketinggalan dan langsung ding ada notifikasi. Oke, sekian. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.